Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah wahdahu wa wasila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka menunaikan salat Idul Adha. Yang selanjutnya nanti akan kita lakukan dengan pemotongan pemotongan hewan korban. Dalam kesempatan ini kami sebagai pengurus berbagai pengenah panitia Masjid Al-Mitri menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, khutbah ibadah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram K.H. Muhammad Ilhamun. Marilah kita simak bersama hikmah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menemani hewan kurban. Sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban 4 ekor sapi. Kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan ibu bapak para pengurban yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kepada bapak dan ibu sekalian, kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam masalah pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan di halaman masjid Al-Mitri pada hari ini sebagai salat Idul Adha. Dan kepada seluruh kaum muslimin, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dalam menasihatkan anak Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para pengurban dan seluruh panitia dengan penuh ikhlasan telah membantu segeranya salat Idul Adha dan kurban Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima setiap langkah upaya kita sebagai amal soleh yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Atas panitia saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaikinya di masa yang akan datang. Yang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus laporan tentang penerimaan dan penyaluran daging kurban yang disampaikan oleh saudara atau Bapak Romi Handoko selaku Sekretaris Masjid Al-Mitri Samarinda. Kembali kami mengimbau kepada jemaah khususnya bapak-bapak yang masih di luar karena di dalam masih banyak sub-sub yang kosong. Kami persilakan untuk memenuhi terlebih dahulu sub-sub yang ada di dalam. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara yang kita pada pagi hari ini, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Namun sebelumnya akan disampaikan lebih dulu tentang kaifiyah pelaksanaan sholat Idul Adha, dan nantinya akan langsung dilanjutkan dengan khutbah dan diakhiri dengan pembacaan doa. Untuk itu kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilham Nur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi yazal 'abdihi wa ahabba al-da'in wa afdha al-'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi Muhammadin bil arwah
وعلى جسده بلا جسد وعلى قبره في القبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، puji dan puja syukur sudah sepantasnya kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detik, setiap saat, setiap waktu, untuk selalu mengingat segala rahmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu beserta dengan kita di dunia dan akhirat. Amin. Tak lupa salawat pun beriring salam kita aturkan, kita curahkan kewibawaan, keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau juga mengikuti jejak langkah Rasulullah sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang diberikan berkah dan dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan salat Id secara global, pelaksanaan salat Idul Fitri dengan Idul Adha itu sama, tetapi ada sedikit perbedaan di antaranya. Di antara perbedaan tersebut kita catat dari beberapa kitab, kita kutip daripada beberapa kitab, di sana ada perbedaan. Yang paling mencolok di antaranya adalah selesai salat si imam dari pelaksanaan salat tersebut, kalau Idul Fitri maka si imam tidak disunatkan membaca takbiran dan juga tidak disunatkan berdoa. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka si bilal, si muadzin, si tukang pandu, hari ini siapa tukang pandunya? Ustaz Hayat, Ustaz Dayat, maka langsung dia berdiri. Begitu salam imam sebentar, kira-kira membaca tasbih 3 kali sendiri, lalu berdiri langsung ma'asyirah. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sunnah bertakbiran dulu. Setelah takbiran selesai, lalu membaca doa. Nanti doa Ustaz Abdullah yang baca, atau mungkin ketua umum masjid kita langsung yang membaca. Kita ambil berkah. Ada orang tua kita masih di sini, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kiranya berkenan untuk membaca doa mungkin Pak Indra, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian kaifiat secara global yang akan kita sampaikan. Yang pertama, sama seperti biasa kita berdiri betul, kemudian membacakan lafaz macam-macam. Di antaranya lebih khusus untuk pelaksanaan Idul Adha, usalli sunnat Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja berdiri salat 2 rakaat sunnat Idul Adha mengikut imam karena Allah Ta'ala aktivitas. Kemudian setelah itu lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah yang kita baca Allahumma akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Kemudian nanti imam akan memandu mengucapkan takbir. Selain daripada takbir ihram, jumlah takbirnya itu ada 7. Jadi kalau ditotalkan takbirnya itu pada rakaat pertama ada 8 dan takbir atau ihram. Setelah membaca 2 iftitah itu takbirnya ada 7. Di selah-selah takbir itu kita disunatkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada riwayat yang lain juga disunatkan menambah bacaan tasbih tersebut dengan mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekiranya kita cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah cukup
umpamanya imam masih membaca tasbih, kita belum selesai atau masih panjang lagi waktunya, maka silahkan menambah diulang dua kali, tiga kali, tidak masalah. Tetapi hanya yang disunatkan cukup minimal membaca satu kali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jumlah tasbih yang dibaca pada rakaat yang pertama itu ada 6 kali tasbih di sela-sela, 7 kali pengantar takbir selain daripada takbiratul ihram. Selanjutnya setelah itu lalu imam membaca Fatihah, lalu dengan membaca ayat adaw atau surah, lalu ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi yang kedua, kemudian naik lagi ke atas. Langsung setelah naik ke atas, begitu selesai membaca atau mengucapkan takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir lagi. Berapa jumlah takbirnya? Ada 5 kali takbir. Di selesai 5 kali takbir tersebut, sunat juga membaca tasbih. Jumlah tasbihnya itu ada 4 kali. Sama bacaan tasbih seperti yang pertama tadi, sama tasbih. Hanya demikian, kemudian setelah itu dia lalu mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah, lanjut dengan membaca ayat atau surah. Setelah itu sama halnya dengan salat-salat yang lain, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian kita membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nah setelah itu baru salam. Setelah salam nanti bagus langsung antin yang memandok ya, lihat langsung nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti komando lagi takbiran, dan takbiran ini sunnah selalu diulang dibaca selama 4 hari dari hari ini, dari malam tadi. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, berakhir pada hari Minggu nanti setelah pelaksanaan salat asar. Begitu sudah maghrib malam Senin tidak disunatkan lagi. Hanya sunat itu 4 hari. Satu hari yang menahan hari pengorbanan atau hari korban. 3 hari berikutnya ayam yang tashrik atau disebut dengan hari tashrik. Nah itu yang dapat kita sampaikan, hanya mudah-mudahan dapat mudah dipahami, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, disertai dengan rezeki yang luas, ini kita bisa berkorban daripada pelaksanaan ibadah kurban. Lebih banyak lagi tahun-tahun yang akan datang selalu sehat walafiat. Kumpulan kita takluk berdoa untuk kita dan keluarga kita, mudah-mudahan dimudahkan untuk melaksanakan haji, melaksanakan umrah, dilaksanakan rezeki yang halal yang berlimpah untuk selalu bisa menyenangkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة